Ayo ibu jeung bapa di pangajian ka dieu mawa di mau bener makan, mau berbagi. Insya Allah apa yang dimasihkan Allah ganti dengan rezeki yang berlimpah. Enggak ada sejarahnya orang yang berzakat, orang yang bersedekah jadi miskin, enggak ada. Anu kayaknya rezeki kita pasti tambahan-tambahan. Betul tidak? Di samping di masjid ibu bersedekah berzakat, hati oke kan menjadi tetangga. Tetangga enggak punya, enggak merasa diberi. Tetangga membutuhkan bantuan kita pinjam uang kita punya dikasih. Di crossing tetangga di sini masa ibu sama bapak so crossing kata tangga tangga. Alhamdulillah. Bapak ibu senang ke masjid. Bapak senang ke masjid pak. Ibu ibu senang. Alhamdulillah. Ketika bapak ibu senang ke masjid, senang memakmurkan masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan, kebahagiaan-kebahagiaan, keberkahan-keberkahan dalam hidup ini. Jangan tak karena cuma cara berarti memakmurkan masjid. Ya demi Allah, Baitullah, rumahnya Allah, segala ayat cuma tidak ditampakkan secara real oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menguji keyakinan kita. Karena maaf bu, pak tadi di ayat di mukadimah dikatakan innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah man amana billah wal yawmil akhir, adalah orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Jadi insya Allah ketika bapak sama ibu semangat datang ke masjid, berarti bapak sama ibu termasuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan percaya kepada hari akhir yang pasti datangnya akan tiba. Di surat Al-A'raf ayat 204 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna al-qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihi barakati kita sama wal-ard." Maaf. Dalam sebuah negeri, di sebuah daerah, di keluarga, apabila penduduknya dari atasan sampai bawahan itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan rezeki seluas langit dan bumi. Jadi bapak ibu, maaf kalau bapak sama ibu hidupnya masih sulit. Ayah di sini hidupnya masih sulit, ayah. Ekonominya sulit masih ada. Tiap hari pas saya di salti juga majikan ayah. Kaya. Ayah cicilan ke cicilan-cicilan yang saya lunas ayah. Doa ayah gini banyak wajahnya cerah, terus beriman dan bertakwa. Amin, alhamdulillah. Karena bagi orang yang tidak beriman dan bertakwa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunya." Barang siapa yang tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah, salah satunya tidak mau datang ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang sempit. Ekonomi sulit. Hati terhimpit. Gegana. Gelisah. Galau. Dan merana. Lupa duit kita senang. Betul? Maka akhirnya Allah, ayo kita makmurkan masjid Al-Muhajirin agar kita hidup bahagia di dunia wal akhirah. Di ayat ini dikatakan, di surat At-Taubah ayat 18 ini dikatakan, setelahnya waqamas shalah, orang yang memakmurkan masjid, yang beriman kepada Allah, yang mempercaya hari akhir itu akan datang, yaitu orang-orang yang senantiasa mendirikan shalah. Ada yang mohon maaf, kalau di sini subuh sampai jamnya penuh. Genap 7. Penuh pasal apa? Belakang 7. 5 jajar. 7. 6. Minimal 5 jajar. 6. Tapi full gitu ya. Wow. Alhamdulillah. Barokah.
Amin. Amin. Disebut di Cirebon. Bisa ke bumi api, Pak. Kumpul. Ada subuh opacan. Oh, terus anak muda yang nak kemana? Padahal masjid itu kata Allah Subhanahu wa taala 5 kali dipanggil. Hayya shalah. Ayo kita salat kata Allah. Udah beres salat hayya Allah taala. Ayo kita raih kemenangan. Nunggah salat dan doa akan diberikan kemenangan. Yang berdoa apapun akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sini mah subuh kemah minum. Percantan alhamdulillah. Jadi mau ada yang buru-buru ke masjid, ada setelah? Betul nggak, Pak? Betul. 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 Salah satu takaran kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ketika azan berkumandang di masjid, cepat-cepat sholat. Tinggalkan semua aktivitas. Ibu kalau lagi nonton TV, TV kerame, mau ada TV di mana-mana jalan temu. Asli, Pak. Ya Bapak kan nonton Piala Dunia, ayo nanti kita mesti Piala Dunia. Makanya nanti di jam 7 ada kisah. Mau ada Bapak Deddy, tadi Bapak Deddy Jailani di dia mau ada. TV di Paruman Malang ke Pak? Paruman. Asli Pak ya nanti? Asli. Paruman beradaan mah, beradaan. Beres adaan burung-burung. Tapi alhamdulillah kelihatan teman Bapak-Bapak di sini luar biasa. Mau ada di buru-buru ke masjid. Alhamdulillah. Seperti ceroyong, paling opatan, mang omon, mang ami, mang eme, mang imi. Nah ini di mang omon ya? Kaya. Kaya. Itu. Kaya. Apa kita tahu 75 pak? Mus aki-aki. Kalau ada nanti pakai itu kan 78. Gak seindah ada Allah haji. Tapi ada kisah sebalik begitu indah kamu pikir kamu bencin. Paling jembatan ada kisahnya di dunia. Luar biasa. Di sana aku ada di 78. Allah. Ini ada batu tadi kopi hidung ke batu jadi nung adan mak omon beres adan teh biasanya di masjid Abi Musa selawatan mengimin Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wasallam. Mantan tiga malaikat, Mang Emen datang. Jadi lama kumur datang. Jadi formasi di masjid Abimah mau keluar ada. Mang Emen sholawatan, Mang Imin koma, Mang Umur. Namun. Aneh jadi imam. Jadi formasi mana kita bentar di kio, jadi ustaz, jadi kiai, jadi ulama, jadi kesembuhan, terus dah jangan ada sebab. Yo ada nama yang rumah, masya Allah. Sholat subuh tak opatan, zuhur opatan, asar opatan, maghrib isya opatan. Para pemuda di belakang mana? Alhamdulillah di pemuda ayat 500 jelemah itu. Diri itu mahese. Betul? Subuh dulu rasa maghrib isya teh tawe, ngomong mentok aman lagi di mengeme. Sami ibu sabulan, kitu we opatan. Hiji waktos, kata Mang Omon, latihan ada jam 10 isu-isu. Mang datang suara Mang Omon teh hade, Bang, istuang bala-bala tibu, eta suaranya jadi hade. Ada latihan ada jam 10 nanti asup ka kami. Hayya itu cek ibu-ibu hiji mon jam sembilan, bangun jam sepuluh atau sepuluh lagi mulai. Soal tahu mau datang ibu-ibu mulai bangun, namun soal ibu kenwai. Bapak-bapak tembak, mau tinggal sana di sebelah tengah, jadi tengah itu. Enak mau di sana kan musair, weh mau. Tengah ini mau mon, malik amok tak mau mon keluarga. Cuma mon teh malik sendiri.
di adanan subuh datang, di adanan tohor datang. Nah, di adanan jam 10 datang di sholat malam sama dia. Berikut. Doa saya lama, ada umur jam 12:30 sampai 10. Ayo langsung pakai baju dalam tanda besar. Cik mau pun, kata ibu pun biji, punya mau pun tadi mau yang Iji putih nak omong dari pasangan. Tuh. Anu iji putih dari pasangan. Bapak-bapak putih tadi di dalam dalam. Ini balik iji. Tunggu nak sholat tohor. Oh. Ah. Satu dia bang omong keluarga. Keluarga. Kalau bang omong dia barunya keluarga lebih. Iya. Itu banyak terjadi di masjid-masjid di mana pun kebanyakan masjidnya mewah, megah, tapi pengasihannya enggak ada. Oh, coy. Sok itu. Di rumah budak orang ada rasa ke masjid, rasa ke masjid. Tapi alhamdulillah di alam mengaji di mana ada daya tarik, kumpah. Bapak-bapaknya suka ke masjid, ibu-ibu suka ke masjid, para pemuda ke masjid. Bapak juga anak-anak kita bawa ke masjid sholat. Jadi tarbiyah, jadi pendidikan sejak dini, nanti dampingi. Kota pemuda kayak rotong patah jalan lima baik, ya saya kagak lawanan. Dengan anak ibu dan ganti, kecuali bapak anda lupa. Ayo, alhamdulillah. Kata wis nama bapak-bapak ahli berjamaah, ibu-ibu sholat atas tepat waktu. Sesudah sholat berjamaah hadir tepat waktu, ibu usahakan pak bu sholatnya yang khusyuk walaupun susah. Bapak sama ibu sholatnya udah khusyuk belum? Insyaallah. Alhamdulillah. Ibu-ibu di Ciroyong di situ lepas. Ciroyong. Kadang ketika sholat pak, Allahu Akbar, nyimpen duit itu pokok ingat. Benar gak pak bu? Betul. Kadang ketika kita sholat pak bu, kadang-kadang kita tesok pohon rokaat. Benar. Bapak sama ibu pernah pohon rokaat? Pernah sering? Pantas saat tadi ibu-ibu sholat isya, sujud mukati lu pas rokaat tadi lu, tadi sujud mukati lu, rokaat tadi lu, sujud kan keluar, sujud nanti menilai lagi lu. Saya sempat luar biasa kena bumi hebat ya. Orang Allah haji di tempat sujud akhir minilah baca Allah panjang luar biasa. Padahal si orang itu mikir tilu apa tilu. Tentu misi lo, tentu misi pun. Itu pernah itu ayah pak bu. Saya ayah. Ayah gitu. Pak bu. Pak bu. Pak bu. Dan saya sholat khusus susah tapi tetap diperjuangkan yang penting tohoran sholat. Balik tanya ke Pak Ustadz, balik tanya ke Pak Ustadz gimana cara sholat khusus teh diajak kalian. Yang penting mah jangan mentang-mentang kita tuh sholat khusus hese orang sholat kan. Dan kadang-kadang kita mah sholat khusus teh pas susah mau bagaimana sholat khusus. Kadang-kadang lawan di kering imam lu bacaan alilah tuh gak pake. Terus kenapa bu? Kadang-kadang kalau imam yang bacaan yang lama malah sebarang aku ke masjid. Aku bantu nanti kia Pak Ustaz. Hari ini sebarang aku kan Pak Ustaz. Alhamdulillah. Oh ini rumah Ciroyongnya. Ciroyong. Jadi, apa bu? Kalau Ramadan di rumah saya di masjid itu jam 5 bapak-bapak ibu-ibu teh
masjid. Lain tajil, tinggalin jadwal imam. Aku imam udah baca alalila dan kapake. Jadwal alwidi ayo kamar lima tahun kecil aku di situ tapi kapan? Bes jam salapan nih lah. Cuma mau tarawih bukti ayo nama. Biar maju gitu. Asli ya. Namun berjamaah atau apa-apa, pasti lagu satu atas. Karena kita baca dari sepanjangnya, Allah menggiskan ngomong. Bismillah. Padahal lalu baca kabe ya tante. Kan 20 ayat, tapi keserangan jatuh dia. Bismillah. Salat usia di siusah yang tak bu, garis tentang. Tapi hanya berjuang. Tahu gak ada sholat? Om Adam buru-buru ke masjid, ibu-ibu buru-buru sholat, sholat dengan khusyuk, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebahagiaan, keberkahan, kemudahan dalam hidup ini. Amin. Palingan lah sholatnya kapasitasnya sebagai tuhannya agama, sholat iman. Bahkan di Al-Quran, sholat ini memiliki banyak fungsi. Ya ayyuhalladzina amanu istaiinu bis-shabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Amal bapa ibu 7000 jadi susah obat kan air itu salat. Jika bapak salat. Insyaallah. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 85. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan jahat dan orang yang sholatnya sudah bagus, insya Allah alamnya juga akan terjaga, akan dijauhkan dari perbuatan keji dan mulut. Dalam surat Al-Isra ayat 78, akhirnya sholat nanti diluki syamsina kuasakin dari Al-Quran dan Fajr. Dirikanlah sholat olehmu dari terbit pajar sampai terbit matahari, dari subuh sampai isya, apalagi sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Doa-doa yang kita panjatkan akan dibawa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dikabul. Al-Isra 79 wa minallahi fata hajjat bihi nafilatan laka asa ayam asa karabuka makomah mabuda. Dan pada sebagai malam hari sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Niscaya Tuhanmu akan mengangkat kita ke tempat yang terpuji. Di surat Al-Kawasar. Inna abdan laka al-Kawasar. Sesungguhnya Allah sudah melimpahkan tempat yang banyak kepada kita. Kata Allah pasal di Rabbika. Sholatlah karena Tuhanmu sebagai wujud bersyukur kita kepada Allah. Harus ibu bapak. Di ayat surat At-Taubah ayat 18 ini dilanjutkan. Waqomussalah wa atuzzakah. Orang yang beriman kepada Allah, yang mempercayai hari akhir, yang ini disebutkan memampukan masjid adalah orang yang bisa menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah. Mau zakat, mau sedekah, mau infak, mau menyisihkan. Bapak ibu, Pak, Araya ya Pak. Ya. Ibu Araya ibu. Ya. Ibu, bapak harus menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tapi soal aneh hari bapak, ari ke masjid padahal lupa duit. Sok mawa duit teh recehan. 2000, 5000, 10000. Terus teh. Tapi ini kakepon binatang, holiday, mawa duit nanti lupa. Jadi ibu sama bapak, cuma harus bapak dan ibu lama tujuh holiday, sarankan masjid.
Mama Tito mama. Oli. Asup pakai bawa kita tak tiket 50.000. Ada tu asup kita nak kotak amal sampai. 5.000. 5.000. Di kebun binatang mah banyak tinggalin apa? Monyet. Monyet. Tiket 50.000. Hari ini punya bapak di pengajian kan dia mau di cara. Dia sudah pernah kata amal sampai aku. Alhamdulillah. Kayak di sini kok bisa buka kotak amal teh jutaan segala macam bisa. Sekarang lu sekali mau buka kotak amal teh jutaan segala macam. Alhamdulillah. Mau bener makan, mau berbagi. Insya Allah apa yang dikasihkan Allah ganti dengan rezeki yang berlimpah. Gak ada sejarahnya orang yang berzakat, orang yang bersedekah jadi miskin gak ada. Anu kayaknya rezeki kita pasti nambahan. Betul tidak? Di samping di masjid itu bersedekah berzakat, hati oke kan jadi tetangga. Tetangga gak punya, gak masak diberi. Tetangga membutuhkan bantuan kita punya uang kita punya dikasih. Di crossing tetangga di sini masak. Ibu sama bapak sok crossing kata tangga-tangga. Alhamdulillah. Ketika kita diberikan keberimbangan harta, nyumbang ke masjid, berhati kata tangga insya Allah rezeki akan berlimpah. Itu iya ma. Dibalik kekayaan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala dipakai pamer. Dipakai sombong. Iya. Bukan emas 3 kilo dipakai kabeh, Pak. Lain nama kesusi. Ditipu harus dijual dong. Kalau pakai emas di pergelangan tangan dikasih kesusi. Kata pada lama datang ke pengajian ya assalamualaikum. Jangan begini aja gitu, Pak. Tuh aja di lima balat itu. Jangan sampai anak lagi gengek. Gengek. Pakai emas lalu digembokan. Diungan di kiokan, emasnya nggak ketinggali. Ayah jadi itu ayah, doanya itu. Bahkan ayah emas tidak jadi-jadi cincin teh yang sana sini sana semua 10 jari dipakai kabe. Lain hiji tilu jajah. Mesin cari mah. Tilu katanya kita kan 15 kan, jadi 15 tilu kurus kan. Ayo kata-kata korek topeng korek jahe belum bukunya butuh kasihan pada gengsi cap jahe. Ih, pakai material apa? Kabe. Di atas langit ada lagi. Kalau kita merasa paling kaya, air itu lebih benar ayah. Orang makan sok-sokannya, milih jemu wake. Mang Isa berapa mang Isa mang? Nara cincin akan dibilang lima. Gak kalau tukang jemu lebih benar butuh nama kabe 50.000. Kita diberikan keberimbangan harta, sisihkan di jalan Allah. Allah ganti amal jariah, pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Sedekah, zakat mal, zakat fitrah. Tapi ada catatan. Ketika kita mau menyisihkan sebagian harta di jalan Allah, yang pertama, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak terbunyi. Jadi itu ikhlas. Harus tersembuh. Padahal kalau ada kotak amal lewat itu dah, bapak teh cari ibu teh ngisian kotak amal teh tutupan. Oh, 2.000. Jadi itu tutupan. Beda kotak amalnya 2.000. Eta penutupan masuk kotak amal 2.000. Kita cek bapak jualan tanda cina apa namanya tadi tujuh mati ya lucu saudara atau kapal batu bisik iya. Tapi ibu bapak kalau kita sedekahnya 100.000 muka dompet jalan tahunan jalan cina mula kata uangnya tadi gimana orang uangnya dikilempar tapi kalau nanti baru dimasukin kotak amal. Cenayan ningali petot di tanggungan. Asukun deh cenayan ningali petot di tanggungan. Sampai-sampai pak, aku kotak amal di keberapa-berapa tuh. Bu. Becet penyawut. Ini mau
memusikin kota Amal susah. Padahal hari kapil itu batur, ingin disebut dermawan, dia ingin dihormati, ingin dihargai. Kadang kalau mau nyumbang soha yang dicatat gitu kan, ayah di gitu ayah. Oh, ayo di rumah. Cak tepon dah. Enggak apa-apa. Sok itu. Ceroyong gue ya. Sok ngobrol orang ceroyong. Jadi ketika kita bersedekah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, insyaallah Allah akan mengganti dengan rezeki yang berlimpah. Yang kedua, di Al Imran 92 Allah tentang birohatta tufikun nabi matuhibun. Kamu tidak semata-mata dikatakan beriman sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi orang jahat, bersedekah, infak dan sebagainya itu harta yang paling bagus dan harta yang paling kita cintai. Bukan barang sisa, apalagi sudah kita terpakai. Apalagi numpang letih. Bapak sama Ibu, saya mau bertanya, dari 2.000 jadi 5.000, bagusan mana? 2.000? Bagusan 5? 5.000 jadi 10.000, bagusan mana? 10 jadi 20, bagusan mana? 20 jadi 50, bagian mana? 50 jadi 100, bagusan mana? Kalau Bapak sama Ibu, kok pasang? Ayo nenek-nenek, wow. Kelihatan benar-benar membutuhkan makan. Bapak sama Ibu di dalam peta yang 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, ada yang sudah makan di mana? Bapak-bapak yang mana pak? 2.000 ya pak? Ibu-ibu 2.000? 2.000 2.000? 20.000, alhamdulillah. Eta 20.000 mau peta angsulan. Mau di sini angsulan. Bapak Ibu, ada tetangga yang membutuhkan makanan belum masak di rumah. Di rumah, Ibu cek ayam daging 7 kilo, ada tiba ada seberapa kilo? Kilo. 2 kilo. Bapak ada tamu yang datang ke rumah Bapak. Kebetulan tetangga ini tetangga yang kurang punya. Di rumah ada calon muli, anggur bodoh, anggur hijau, anggur bodoh, anggur hijau. Eh, dikasih ke mana, Pak? Bonteng jauh berikan yang terbaik, insya Allah Allah akan membalas dengan cara Allah sendiri. Wamanya terkibaya jauh makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bersedekah karena yang meraih takwa kepada Allah, maka Allah SWT akan memberikan solusi dari berbagai macam permasalahan dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang penting kita ikhlas berikan yang terbaik, pasti Allah ganti, rezeki pasti terganti. Betul? Bapak sama Ibu pernah enggak dapat rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka? Pernah Pak Bu? Sering? Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan ibu dan bapak seperti